pengecekan injektor mesin PC200-8 nomor 1. Yang ini kita matikan dulu untuk pengecekan bagus tidaknya. Mesin berubah berarti bagus. Pindah lagi ke nomor 2. Nomor 2. Kita matikan lagi. Suara mesinnya berubah berarti bagus. Kita normalin lagi. Pindah lagi nomor 3. Matikan lagi injektor nomor 3. Berubah suara mesinnya. Bagus. Normalin lagi. Selanjutnya nomor 4. Matikan lagi injektor nomor 4. Dari monitor sebelah kanan ada tanda checklist ini. Matikan. Bagus. Berubah suara mesinnya. Hidupkan lagi. Nomor 5. Kita matikan lagi. Nomor 5 tidak berubah. Masih tetap suara mesinnya. Harusnya berubah dan RPM-nya juga ini turun sampai 900 kalau bagus. Sampai 1000 atau 900. Kita on-kan lagi. Pindah lagi nomor 6. Injektor nomor 6 matikan lagi. Suaranya berubah. Hidupkan lagi. Normal lagi. Ya, sudah dulu pengecekan injektor dari monitor. Penghentian silinder. Injektor 1 sampai nomor 6 untuk pengecekan injektor.